Hai, saya Chef Edin Lau dan ini adalah food review bersama Yuk Makan. Nah, saat ini saya berada di satu restoran bernama Telaga Sampiren di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Sampiren berasal dari bahasa Sunda, yang artinya tempat singgah tepi danau. Tempat tujuan kuliner di mana yang datang bisa menikmati makanan Indonesia sambil mendengar gemericik air, terus alunan musik Sunda yang membisikkan kesejukan gitu ke dalam hati. Jadi kan Jakarta tuh kan cenderung panas, sesak, penat. Nah, kita mengharapkan tamu yang datang ke Telaga Sampiren itu bisa merasakan suasana yang berbeda, seperti bukan berada di Jakarta. Walaupun namanya berasal dari bahasa Sunda, tapi konsep makanan yang kami sediakan di sini itu nggak semuanya Sunda. Tapi kita lebih mengutamakan ke masakan tradisional Indonesia. Jadi bisa ada dari berbagai daerah seperti dari Kalimantan, dari Sulawesi, atau dari daerah Jawa. Kami juga di Telaga Sampiren ini memiliki 3 outlet, di mana yang pertama ada di Telaga Sampiren Bintaro, kemudian yang kedua kita ada di Telaga Sampiren Ancol, letaknya di samping Dufan. Kemudian ada juga yang ketiga, itu di Puri Kembangan, Rawabuaya. Di akhir Desember ini, kita akan membuka outlet baru dengan konsep yang sedikit berbeda, namanya Bumi Sampiren, adanya di Vimalak Hills, Ciawi. Nah, daerah ini sangat berkembang dan juga katanya banyak sekali masyarakat sini yang mencinta masakan Indonesia. Oleh karena itu, restoran ini hadir sebagai suatu tempat oase di mana kita bisa mendapatkan banyak sekali variasi menu Nusantara yang semuanya katanya enak banget. Dan juga pemandangannya fantastik banget. Kalau Anda ke sini, bisa untuk lunch meeting, bisa untuk bersama keluarga, atau hanya menikmati kencan, itu cocok banget. Jadi, yuk kita masuk. Kita akan lihat menunya dan saya akan review apakah sesuai dengan ekspektasi saya atau tidak. Ayo masuk. Selamat siang, selamat datang di Telaga Sampiren Bintaro. Satu orang ya? Mas, ini mas saya agak bingung nih, soalnya banyak banget. Rekomendasi untuk saya apa? Ada gurame gurame untuk pak, gurame yang paling rekomendasi ada gurame seperti sapi. Boleh, berarti ini satu ekor ya? Iya, satu ekor. Okay. Jenis lainnya apa? Ada patin lho, Pak. Patin. Okay. Yang patin ini, iya. Patin bakar bambu. Jadi benar-benar di dalam bambu? Iya. Okay, boleh. Terus ada lagi? Oh, ini bagian ayam. Ini ya? Iya, itu. Okay, boleh. Selanjutnya? Untuk sayurannya mungkin lalapan pucuk labu. Lalapan pucuk labu. Ini sayuran. Satu lagi? Iya, itu. Oh, ini ya? Wah, pucuk labu. Oh, jadi ini sebenarnya mentah ya? Iya, Bapak. Mungkin hanya direbus sebentar gitu ya? Sebentar. Oke, okay, boleh. Oke, okay. Selanjutnya mungkin? Ada dessert, Bapak. Dessert. Nah, boleh, boleh. Lagi? Sudah lagi. Sebelasan. Iya, tape goreng sebelasan. Iya, Bapak. Iya, kan? Yang sebelasan. Tape goreng ya? Iya, tape goreng. Oke, okay, boleh. Untuk minuman ada mungkin? Minuman ada es sirsak es. Es sirsak. Lagi? Ini ya? Iya. Ya. Oke, okay, boleh. Oke, okay, itu yang direkomendasi ya? Iya. Berarti itu makanan yang terbaik di sini? Iya. Oke, okay, boleh. Saya pesan semuanya ya? Oke. Okay, terima kasih, Mas. Sama-sama. Thank you.
coba semuanya, sudah dicicipi, rasanya luar biasa. Tapi saya mau review satu persatu supaya nanti kalau Anda kesini, Anda bisa tahu menu apa yang harus pesan dan juga kira-kira menu apa yang lain yang mungkin punya potensi untuk juga diorder. Nah, yang pertama adalah ikan patin bakar bambu. Nah, bakar bambu sebenarnya banyak sekali variasinya di seluruh wilayah Indonesia. Tapi mereka lebih memilih untuk flavornya sangat kelapa atau coconut. Jadi banyak menggunakan kelapa di dalamnya. Flavornya bagus banget. Teksturnya juga pas. Mungkin sedikit masukan dari saya adalah jangan terlalu lama di marinate supaya setidaknya teksturnya lebih mengkel lagi karena ini adalah ikan yang hidup. Yang kedua adalah ayam garam asem. Nah, ayam garam asemnya fantastic. Pas banget. Bagi saya semua bumbunya pas, saya suka banget dengan kepedasannya, tingkat keasinannya, rasa bumbunya semuanya meresap ke dalam ayamnya, ayamnya pun juga rasanya juga bagus banget, teksturnya juga oke. Yang ketiga adalah pepes gurame sambal hijau. Nah, sekarang sambal hijau lagi ngetren banget, jadi di mana-mana sedang dibuat para poki sambal hijaunya sendiri. Rasa pedasnya tidak terlalu pedas, jadi bagi Anda yang agak takut dengan rasa pedas, pesan aja nggak apa-apa, karena cukup mild dan juga enak banget teksturnya. Terus ada tape goreng. Tape goreng bagi saya highlight dari semua masakan kali ini. Tape goreng kali ini bagi saya di dalamnya tekstur creamy-nya, flavor-nya, terus rasa garing di luar itu pas banget. Jadi lembut di dalam, tapi di crispy di luar. Jadi bagi Anda punya anak, punya istri yang suka makanan manis, pesan aja deh, pasti tidak mengecewakan. Terus ada pucuk labu lalapan. Nah, pucuk labu lalapan ini bagi saya cukup unik karena tidak semua restoran punya ini, di mana mereka serve-nya sebenarnya adalah salad atau lalapan. Jadi bisa dibilang ini seperempat matang, hanya di blanch aja sebentar lalu di dressing dengan dressing khas Indonesia. Dan ini mungkin adalah tipe menu yang sangat cocok bagi pencinta sayuran karena tekstur dari pucuk labunya ini fantastic, luar biasa banget. Sangat crunchy, renyah banget. Jadi bagi Anda sudah makan yang berlemak, ini untuk mencuci mulut Anda lagi itu pas banget. Oke, terus ada nasi liwetnya. Rasanya sudah masuk banget ke dalam nasinya, mulai dari bawah sampai di atas. Flavornya jika Anda gabungkan dengan light itu yang pas banget. Terus nasi liwetnya juga di atasnya ada teri goreng, itu membuat rasanya makin gurih. Jadi pas banget, panas-panas gini makan nasi-nasi hangat itu, wah luar biasa. Terus yang terakhir, es sirsak telaga Sapiren. Es sirsaknya ini mirip seperti es campur yang mungkin memakai santan, tapi kali ini mereka memakai sirsak yang jauh lebih sehat. Jadi di dalamnya waktu saya coba, itu sangat segar. Untuk keadaan panas, oke banget. Di dalamnya banyak sekali variasi, ada kolang kaling, ada juga natri koko, ada juga strawberry di situ, ada berbagai macam buah, jelly, dan sebagainya. Sehingga membuat dessert ini pas banget dari tekstur dan juga flavor. Jadi bagi saya pengalaman makan kali ini luar biasa, pas banget dengan nuansa yang Anda dapatkan di sini. Di sini Anda bisa bersantai, bisa meeting, bisa have fun dengan keluarga, dan makanannya sangat mendukung. Oke, itu dia review saya untuk Telaga Sapiren. Nah, bagi Anda para pengusaha food and beverage yang ingin saya review produk Anda, silakan hubungi Yuk Makan di sini. Kirimkan email dan saya bersama tim Yuk Makan akan datang ke tempat Anda, mereview produk Anda, dan juga mempromosikan usaha Anda supaya jauh lebih berhasil. Oke, saya Chef Edinlo pamit dulu. Salam kuliner dan sampai jumpa lain kali.